lagi dengan kami di channel Sam Gaming, bukan kaleng-kaleng ya tentunya. Oke, di video kali ini saya akan berikan tutorial cara cheat, bukan cheat, cara untuk menambah uang di game DLS, yaitu sebesar 16 juta rupiah. Wow, tentunya sangat banyak dengan cara yang sangat mudah menurut saya. Oke, pertama-tama kalian harus membutuhkan tiga bahan ya. Yang pertama adalah aplikasi chat receiver, dan yang kedua adalah files coin, dan yang ketiga adalah aplikasi DLS ini, game ini ya. Yang pertama kalian harus download aplikasi chat receiver itu, saya sudah berikan di link deskripsi video ini, dan files coinnya juga saya sudah berikan di link deskripsi. Untuk game ini kalian tentunya sudah tahu kan cara downloadnya di Playstore karena cukup mudah. Oke, yang pertama kalian, bukan yang pertama, jadi saya ini baru download, jadi harus memulai dari awal dulu. Saya akan pilih kapten dulu ya. Oke, ini aja kapten saya ya, saya main dulu karena ini masih awal gamenya. Ketentuannya seperti ini, kita ikuti aja. Dan ini stadion saya masih jadul sekali, gak apa-apa, lihat aja nanti setelah saya berikan tutorial cara untuk nambah uang. Mudah banget, simak aja video setelah pertandingan ini ya. Ya, langsung aja kita mulai. Ya, saya yang merah ya tentunya. Timnya namanya Dream FC. Langsung saja, enak sekali ini. Dikalahkan dan saya sprint. Ya, kembali lagi dengan kami ya, teman-teman. Dan a few moments later. Ya teman-teman, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya saya kalah dengan HL Melo. Tampaknya mereka cukup bagus mainnya. Ya udahlah, ini gak penting. Ya terserah. Oke. Seperti ini. Ya, dapat koin 1000. Ya apaan ini cuma dapat 1000. Dan stadion saya masih jadul. Ya seperti ini. Waduh, stadion apaan ini? Oke lah, gak usah lama-lama, langsung saja kita ke caranya. Wow, ini apaan sih? Langsung saja kita ke caranya. Kalian langsung download files coinnya. Kalau sudah, kalian pergi ke aplikasi chat receiver yang sudah kalian download tadi. Ya, kita langsung masuk chat receiver. Kita cari download. Ya, jadi kalian jadikan download filenya di download ini. Kalian langsung ketuk DLS coin zip ini. Setelah itu kalian ketuk ekstrak. Setelah di ekstrak, kalian ketuk download di atas ini, lalu ke memori perangkat. Setelah ke memori perangkat, kalian masuk ke Android. Mari, dan setelah ke Android, ke data kalian cari gamenya DLS ini dan ke filesnya. Langsung saja kita tempel ke sini filenya tadi. Oke, ganti dan sudah. Mana filenya? Mana filenya? Coins tadi. Headset. Wow, ini DLS config itu ya. Setelah itu kalian kembali. Setelah kembali kalian hapus gamenya Dream League, bukan hapus aplikasinya, tapi hapus itu apa namanya, sampahnya. Langsung kita kembali lagi ke DLS. Kalian langsung saksikan saja bagaimana perubahan poinnya dan pemain serta stadionnya sudah langsung otomatis. Kita oke, dan kita langsung saja pergi ke karir. Kita cancel saja, mungkin lama. Dan kalian lihat, dan wow, ini uang sudah 16.770.352 dan banyak sekali. Dan ini pemainnya ada Neymar, Ronaldo, ada Neymar, ada Messi, ada Ozil, ada banyak sekali. Ini kipernya Digue, dan pemain penggantinya juga sangat banyak. Oke,
Dan ini stadionnya sudah, wow, seperti stadionnya Barcelona ya, sangat mirip. Kalian bisa langsung bebas ganti-ganti stadion seperti ini ya, confirm free semua sudah jadi, dan ini kalian bebas semua sesuka hati kalian. Ini kita ganti seperti ini juga bisa, ini kita ganti seperti ini bisa, sesuka kalian saja ya, seperti ini juga bisa, maaf suka kalian. Saya kembalikan lagi ke yang sangat bagus ya, inilah nanti aku perbaikin. Oh sekarang aja ya, saya pilih yang paling besar. Oke, dan selesai, sudah bagus ya, sudah, uang kita sudah banyak. Kita coba main saja teman-teman, bagaimana pemain-pemain kita ini bermain. Wow, stadion saya sudah modern dan sangat mewah. Oke lah, sejak kita habis ini musuh ya, ini, nah ini nanti tampaknya sekitar 3-0. Oke, sangat baik mainnya. Kita ke Ozil dan langsung saja menusuk Ozil. Ozil menusuk, umpankan kepada Ronaldo. Ronaldo umpankan lagi ke tengah dan wow, dan sangat jauh, kembali lagi Pogba. Pogba menggiring langsung jadi shot. Wow, dijengkel tampaknya, kembali lagi ke Messi. Messi crossing, Messi, wow, tampaknya bisa, masih bisa, dan kembali dan enggak. Wow, corner kick. Oke, ya langsung saja kita corner, langsung diumpankan Ozil dan langsung tembak dan gol. Wow, gol. Ye 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 ye, bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Ye. Oke. Oke, langsung saja. Saya sampai batuk ini. Ya, langsung saja kita rebut dan kembali Neymar CR, kembali menggiring. Sendirian Neymar CR sendiri. Digiring sendirian Neymar CR, langsung jadi sedan. Wow. Amazing boom. Direbut lagi oleh siapa ini? Ya, langsung dapat Messi. Wow, tampaknya keluar. Masuk dengan sana ini. Langsung jeda dioperkan ke Neymar Jair. Neymar Jair menggiring sekali lagi dan gol. Wow. Gila. Ini pakai jimat mungkin di sana ya. Oke, langsung saja kita ulangi gol yang tadi dan langsung shot. Bukti. Wow. Sudah cukup baik permainannya. Oke, teman-teman. Kita serang lagi, Ronaldo langsung menggiring ke depan sendirian. Ronaldo tebak dan wow, tampaknya tiang lagi, sudah 3 kali tiang. Wow, tampaknya mereka ini pakai apaan ya, gila. Langsung saja direbut oleh Ozil, diumpankan ke Ronaldo. Ronaldo kembali ke Messi. Messi Neymar Jr umpan ke Messi. Messi sendirian dan gol. Kembali lagi ini ya, reply-nya yang tadi sangat baik sekali dan tembak sekali dan gol. Oke, tampaknya langsung 2-0. Ini saya habiskan lagi 5-0. Oke. Ya, kembali lagi merebut, berusaha berlari merebut dan Pogba mendapat. Wow, tampaknya pelanggaran kami. Oke lah, tidak apa-apa. Saya beri kesempatan lah mereka dan ya, sangat kacang. Ya, langsung saja Dega umpankan ke depan. Langsung saja Sergio Ramos ke depan. Ke depan, tidak tepat sasarannya. Kembali lagi direbut oleh Messi. Messi mendapat dan pelanggaran lagi. Lemah ternyata di sana. Pengusuhnya ini lemah sekali. Ya, dapat dengan mudah. Dega langsung saja tembak ke depan. Didapatkan oleh, oh tidak tampaknya. Ini siapa? Oke, ini siapa yang merebut dan dapat. Wow, pelanggaran lagi ini, wasit dibayar loh ya. Anjir. Ya, mudah saja, enggak apa-apa lah. Ini waktu sudah habis babak pertama. Ya, babak pertama juga sudah habis ya. Kalau teman-teman, kalau nanti ini babak kedua kira-kira sudah 6-0, jadi enggak usah lah, kasihan untuk musuhnya. Uit sajalah. Oke, wow, tampaknya saya malah kalah ya. Tapi nggak apa-apa karena saya ini menyerah ya.
Ya, jadi sudah terbukti ini sangat mudah dan menarik juga. Mudah sekali caranya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik tanda lonceng agar teman-teman semua tahu berita terbaru dari Sam Gaming. Oke, terus support channel kami dengan bantuan subscribe yang tadi like dan share. Oke lah teman-teman, kembali lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye teman-teman.